What is going on boys and girls, pasangan Rons, dan gue harap lo orang sehat dimanapun anda semua berada. Okay deh guys, di video kali ini akan sikat dan bahas PUBG Mobile punya Royal Pass Season 14 yang barusan aja keluar nih ya. Kita akan review, kita akan lihat apa aja, dan mungkin kita akan mentokin sampai cepet. Langsung aja, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol bell di sebelah tombol subscribe. Tolong tonton video ini dari awal sampai akhir karena benar-benar akan sangat membantu perkembangan channel ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gua dan tim esports gua. Okay deh guys, langsung aja kita masuk ke review. Okay deh guys, ini dia nih ya yang kita tunggu-tunggu season 14. Ini first preview, bener-bener reaksi pertama gua ya. Gua belum, ini baru pertama kali gua login semenjak update-nya muncul jam 12 siang nih di tempat gua di Sydney, Australia. Season 14, Spark the Flame. Okay. Yeah. Nice. Collect dong. Anjay, mantap. Dapat name title, dapat ini juga nih, dapat icon juga, dapat 2000 koin gitu kan. Oke, okay. Ini kita dapatnya nih. Oke. Okay. Yap, dapat. Oke, okay, outfit-nya kayak gini. Keren juga kepalanya, ada M24, ada baju set seperti biasa. Parasutnya asik juga. Oke, okay, apalagi. Yeah. Anjay. Ini dia nih keren, Red Commander kalau enggak salah namanya. Oke, okay, Royal Pass. Yap. Next. Ya sudah. The Knight Commander namanya. Kok Red Commander sih namanya? Knight Commander. Oke. Okay. Oke, okay, ada M4 baru, ada ini topi baru kah? Tasnya juga. Ya, oke okay lah ya. Dasenya keren sih. Oh, muncul lagi nih kayaknya. Kok enggak salah dari season 6 kok enggak salah. Terus gue pengen dapetin nih apa topinya. Apa helm naga gitu. Oke. Okay. Bisa dapat 600 UC free, seperti biasa kalau lu spend 600 UC buat upgrade season pass, lu naikin sampai level 100 tuh gradually lu bakal dapat hadiahnya 600 UC in total. Jadi kalau misalnya lu nggak pakai UC ya sama sekali, lu bisa pakai lagi buat upgrade season 15 gitu misalnya. Mau upgrade, tapi sebelum kita upgrade gua mau lihat dulu dong kita bisa dapat apa aja ya. Oke. Okay. Kita lihat dulu nih. Oh, jadi oke okay, ini seperti yang viewers gue bilang gitu ya di post gue yang tadi pagi. Ini dapat ini mesti oh ini upgrade-an gitu guys. Oke, okay, ini upgrade-an tuh. Jadi ujung-ujungnya oh kalau lu mau dapetin yang mentok lu masih upgrade. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, kita lihat reward-nya ya. Oh, wah, keren juga sih. Ada topi. Apa nih? Oh, bukan topi, sorry. Ini gantungan baju ya. Oke, okay, terus apa lagi nih? Kayak unicorn gitu. Rose unicorn. Oke, okay, apalagi next. Iron Rose set. Oke, okay, ini satu set lah yang bajunya. Terus ini Iron Rose headgear. Oke. Okay. Terus Blazing Dawn. Wih, keren betul. Keren. Keren bosku. Apa nih ya? Ini adalah Shark Tooth M16. Ada granat juga. Ada border. Ini Black Commander yang medium nih ya. yang tier 2 gitu ya. Wah, gue jadi pengen upgrade sih. Jadi pengen upgrade semuanya sih. Dapat Avian Tyrant. Ini dia M4 ya. M4 terbarunya ya. Oke, okay, kok kayak kaleng minuman brand sebelah gitu. Terus ada Avian Tyrant headgear nih, wig rambutnya. Terus dapat topengnya juga. Oh, jadi oke okay, yang lewat. Jadi gua kira ini nih bakal plus antara pilih yang Knight Commander atau yang Avian Tyrant. Tapi ternyata oke okay, berarti fear gua benar. Thank you guys. Oke, okay, ini adalah oh ini kalau misalnya mau upgrade gitu ya. Menarik sekali teman-teman. Berarti gua udah pakai. Gua sudah pakai. Oke, okay, next kita mau lihat nih kotaknya ada apa aja nih ya. Yang kotak yang bisa dipakai RP. Wah, keren betul nih Butcher of Stalber. Wih, keren sih. Makin fantasi-fantasi gitu. Ini dia nih ya, dasi yang kita lihat tadi ya. Keren banget, kayak Mad Max gitu. Terus Scarecrow set. Ini kayaknya pernah muncul gitu di klasik. Lama banget dulu gitu. Oke, berikutnya ada, oh jadi lu bisa beli pakai UC dan pakai RP juga. Terus second anniversary nih. Oke, oh, oke okay, ya oh. Roaring Dragon. Ini kok gak salah ya, seingat gue season 6 ya. Soaring Eagle. Oh, gue pengen nih. Wah, gue pengen nih. Wah, ini gue, oke, mantap. Gue dari dulu tuh pengen, gue nyari ini apa, kapan ya Soaring Eagle set muncul lagi. Soalnya clean, simple gitu.
Kayak militer-militer gue beruntung banget. Ada Rogue Set, ada Ashes Scar, sama Dragon Hunter SLR. Jadi waktu yang season dulu tuh lo bisa pilih antara yang Roaring Dragon atau yang Dragon Hunter. Nah, ini dia. Ini dia. Tasnya juga keren. Ah, ini gue pengen juga. Waduh, banyak banget yang pengen gue. Banyak banget guys, gimana dong? Jadi pusing gue. Oke, teman-teman, langsung aja ya kita upgrade. Upgrade pas yang ya seperti biasa gue selalu yang 1800 lah ya. Langsung skill pop-up. Boom. Oke, level 31. Elite. Naik ya, betul. Kita close dulu. Dapat juga exclusive border ya. Keren juga nih ya. Api-api gitu. Nah, unlock. Oke. Ini reward-rewardnya ya. Oke, sebelum kita ambil semua, apakah kita akan mentokin gitu kan? Oke, kita ada 31 berarti masih kita perlu beli 69. 69 level gitu, guys. Nah, kalau kita 11 rank, 21, 31, 41. Ini dia. 6840. Ya, skui lah ya, karena gue udah pengen langsung dapetin baju ini. Yes. 100, teman-teman. Dan kita kolek semuanya. Oke, gue ambil Lucy lah ya. Siapa yang gak suka Lucy gitu kan. Oke, Butcher of Stalber. Oke, BTW ini mohon maaf. Harus gue pindahin lah ininya ya. Oke. Right, oke. Butcher of Stalber. Dapat Rose Unicorn. Dapat Drop the Base Pen. Iron Rose Set. Iron Rose Headgear. Keren banget. Blazing Dawn Plain Finish. Black Commander Set. Ini yang oke, ini kepalanya. Dapat topi juga. Dapat topi, dapat tas. Firefighter Backpack. Oh, keren. Kayak Hydran gitu ya. Terus dapat ini ya, M4. Avian Tyrant. Oh, oke, ini satu set sama bajunya level 100. Dapat headgearnya. Dapat topengnya. Dapat bajunya. Oke. Jebret. Ini dia nih. Skui. Oke, unlock. Kita view now. Nah, kita pakai bajunya dong. Berubah nih kita nih. Anjay. Berubah. Ini Om Andi jadi jadi agak ala ini adalah. Gak apa, karena kita baru upgrade kan. Terus oke, ini adalah topinya ya. Keren juga level 2 kayak gimana. Level 2 kayak oke. Oke, keren juga. Oke. Ya, cukup masuk lah ya sama bajunya. Oke, tasnya Hydrant. Level 1 kayak gini. Gak terlalu kelihatan ya karena sayap-sayapnya. Level 2, level 3. Ya, oke lah ya. Terus ada M... Oh, oke, ada M16-nya juga nih. M16 baru, keren juga. Hitam gitu ya. Syaktus. Terus kita mendapatkan... Ya, obviously Glacier masih tetap lebih oke lah gitu. Habis itu ada apa lagi nih? Oke, pesawatnya kita mesti ganti juga. Anjay, mantap. Oke, ada parasut. Terus... Granat. Ah, ini ada macam... Oh, ini kayak macam itu ya. Emote yang barengan orang gitu. Kita mesti tes. Waduh, kok jadi... jadi agak aneh itu pas dia nggak pakai baju. Gue masukin next ini, oke. Okay. Terus ada... Apa nih? Oh, bubble emotes. I see. Oke, okay, kita mendapatkan ini juga. Mission cards. Dapat berapa kotak? Boleh lah kita buka ya. Pinggi kah? Enggak, ya yaudahlah mau diapain lagi gitu kan. Oke, habis itu senjatanya ada apa lagi? Oh, shotgun, ya betul, ini dia, keren juga. Butcher of Stalber. Senjata melee, oh pennya gue ganti dong. Drop the base pen. Ini dia, enjoy. Oke, kita ke training ya. Kita mau lihat skinnya gitu kan, bajunya lebih dekat. Gimana sih rasanya kalau lagi dipakai main, dan pasti gue akan bikin solo squad pakai ini guys, tenang aja guys. Anjay, gue terbang. Oh tuh, btw tasnya gue ganti ke yang the full, soalnya warnanya lebih masuk gitu. Tapi ini keren sih, ini menurut gue salah satu skin level 100 yang gua rasa keren banget sih. Mungkin lebih keren daripada yang anniversary season 2. Ya, anniversary tahun kedua. Bagus. Yang Black Commander nih guys ya.
Sama topinya juga, mana topinya? Ini dia nih. Ini topinya nggak upgrade, oke. Topinya bukan upgradean. Oke, kita masuk seperti biasa, kita masukin juga ke training. Dan gua rasa gua mungkin nggak akan langsung jebret beli gitu, karena kita bisa ngumpulin RP-nya dan gua udah level cepet anyway. Jadi kalau misalnya gua mainin terus, gua dapetin RP-nya gitu, kan lebih rewarding itu rasanya kan. Dan ini sebenarnya kalau nggak di-upgrade pun juga udah keren gitu guys. Keren banget guys. Oke, okay, terus yang terakhir jangan lupa kita purchase bonusnya dong. Oke. Okay. Pink Hedgehog sama Pink Hedgehog set. Ya kita boleh kasih sikat lah ya. Mana ini dia? Agak ngalai gitu dia lah. Mau asalnya warna ungu ya. Kok harusnya. Ini dia. Ya lucu lah ya. Boleh lah, boleh lah. Oke, okay, gua harap lu orang enjoy, entertain. Ini sekedar info aja gitu ya. Kita review sebentar tadi untuk skin-skin semua Royal Pass Season 14. Thank you atas supportnya. Gua appreciate banget. Love you guys always. Love your support. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan sampai bertemu di live stream dan video berikutnya.